الحمد لله القادر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dengan menyeru sidang jemaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan di akhirat. Bagi memastikan keselamatan diri, keluarga dan anggota masyarakat semasa pandemik ini, saya menyeru kepada jemaah sekalian agar memastikan diri dan keluarga kita dilindungi dengan kita berikhtiar mengambil vaksin. Sidang jemaah sekalian, Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) telah merekodkan peningkatan dalam perkahwinan poligami di negeri dalam tempoh 2018 hingga tahun lalu. Statistik menunjukkan dalam tahun 2018 sebanyak 490 pendaftaran direkodkan, 2019 sebanyak 455 dan 2020 sebanyak 487 pendaftaran perkahwinan poligami direkodkan. Data ini menunjukkan tren peningkatan permohonan poligami di negeri Melaka. Sehubungan dengan itu, khutbah kita pada hari ini akan menyentuh hal berkaitan poligami di bawah tajuk Nikmat Dicari, Kasih Dikongsi. Sidang jemaah sekalian, perkahwinan atau pernikahan adalah suatu sunnah yang dituntut dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 1 yang dibacakan di awal khutbah tadi yang bermaksud: wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu yakni Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya istrinya Hawa, dan juga yang membiarkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati yakni mengawas kamu. Sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berkenalan dan berkasih sayang antara satu sama lain. Hal ini telah diperjelaskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun. Dan tiap-tiap jenis kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingati kekuasaan kami dan mentauhidkan kami. Sidang jemaah sekalian, selain daripada dalil ayat Al-Quran yang menyuruh umat Islam supaya hidup berpasang-pasangan atau berkahwin, kita juga sentiasa diingatkan bahawa berkahwin juga adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda maksudnya: wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan berumah tangga, maka bernikahlah, kerana sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata
dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa, kerana puasa itu akan meredakan gejolak nafsu seksual. Hadis riwayat Muslim. Sehubungan dengan itu, seruan supaya berkahwin merupakan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu dipatuhi demi untuk menjaga maslahah atau kebajikan umat Islam itu sendiri. Berkahwin bukan sahaja untuk mendapatkan zuriat keturunan, tetapi ia juga adalah untuk menjaga mata atau pandangan, serta untuk menjaga diri daripada melakukan perkara yang boleh menjerumus kepada dosa besar seperti berzina atau seumpama. Tidak cuma yang dirahmati Allah, agama Islam mengharuskan seseorang lelaki bernikah lebih dari satu sekiranya mempunyai kemampuan dan boleh berlaku adil kepada isteri-isterinya. Di sini Khatib ingin mengambil peluang untuk memberikan sedikit penjelasan kepada semua yang hadir dalam masjid pada hari ini. Apakah yang dimaksudkan dengan keharusan berpoligami itu? Perkara ini perlu difahami dengan betul supaya tidak berlaku kekeliruan dan salah faham yang boleh menyebabkan pergaduhan dalam sebuah rumah tangga. Terdapat beberapa sebab yang mengharuskan seseorang lelaki itu berpoligami, iaitu antaranya ialah untuk menjaga maslahah lelaki atau suami itu supaya dapat mengawal diri dan berkahwin mengikut syariat Islam. Begitu juga apabila berlaku satu keadaan, seorang isteri berada dalam keadaan uzur, tidak mampu nak merayan kehendak batin suaminya, maka lelaki berkenan diharuskan untuk berpoligami demi untuk menjaga kebajikan suaminya itu. Seterusnya, berpoligami juga dibenarkan bagi membantu dan menjaga kebajikan kaum wanita yang telah menjadi balu atau janda atau wanita lanjut usia yang belum berpeluang mendirikan rumah tangga. Justru itu jelaslah bahawa Islam membenarkan poligami dengan tujuan yang sangat baik. Silah jemaat yang dikasihi, mengikut apa yang dinyatakan dalam Seksyen 23 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka tahun 2002, seorang lelaki yang hendak berpoligami hendaklah memohon kebenaran tertulis terlebih dahulu daripada Mahkamah Tinggi Syariah. Semua permohonan untuk berpoligami akan diteliti oleh Hakim Syar'i, dan mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon itu jika berpuas hati bahawa, pertama, perkahwinan yang dicarangkan itu adalah patut atau perlu atas sebab-sebab yang munasabah, antaranya ialah kemandulan, keuzuran jasmani atau bila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada. Kedua, pemohon yakni lelaki berkenaan mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi tanggungannya hasil daripada perkahwinan yang baru. Kemampuan ini termasuklah kemampuan kewangan, kemampuan harta serta kemampuan fizikal. Ketiga, pemohon berupaya memberi layanan adil kepada semua isterinya mengikut kehendak hukum syarak. Dan yang keempat, perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan darar syar'i kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada. Darar syar'i artinya bahaya yang menyentuh isteri mengenai agama, nyawa, tumbuh badan, angkal fikiran, maruah atau harta benda mengikut kebiasaan yang diakui oleh hukum syarak. Dalam hal ini, kebenaran yang perlu dipohon kepada mahkamah bukanlah bertujuan untuk menyusahkan lelaki atau suami yang hendak berpoligami, tetapi ia bertujuan untuk menjaga institusi kekeluargaan itu sendiri, iaitu hak-hak isteri sedia ada dan hak perempuan yang akan dinikahi serta semua tanggungan. Begitu juga untuk menjaga hak lelaki atau suami berkenaan jika telah benar-benar berkemampuan untuk berpoligami. Kira jemaah sekalian, Khatib juga ingin berpesan kepada mana-mana lelaki yang telah membuat keputusan hendak berpoligami, maka berbincanglah terlebih dahulu
secara baik dengan isteri yang sedia ada. Jangan mengambil tindakan membelakangkan isteri kerana ia akan memberi kesan yang lebih buruk dan boleh menyebabkan keruntuhan rumah tangga. Perlulah difahami bahawa perkara yang paling dibenci oleh seorang perempuan atau isteri ialah apabila suaminya berbohong kepadanya. Janganlah sekali-kali membuat keputusan melakukan perkahwinan poligami tanpa kebenaran mahkamah, seperti bernikah di negara jiran dan nikah sindiket, kerana ia akan memberi impak atau kesan yang besar kepada keluarga, kepada isteri-isteri dan kepada anak-anak. Lebih-lebih lagi jika perkahwinan tersebut tidak disahkan dan tidak didaftarkan, maka kesannya ialah hak isteri dan anak-anak akan terabai. Kasihanilah anak-anak, mereka tidak bersalah dan mereka mempunyai hak untuk dibesarkan dengan kasih sayang keluarga. Datanglah mendapatkan khidmat nasihat daripada pihak yang berautoriti. Sekiranya terdapat masalah berkaitan permohonan poligami, hubungi Jabatan Agama Islam Melaka, iaitu bahagian pembangunan keluarga, untuk mendapatkan khidmat nasihat yang diperlukan. Jangan sekali-kali pergi kepada mereka yang pada awalnya nampak memudahkan urusan, tetapi akhirnya menyebabkan keadaan menjadi huru-hara, menyebabkan pergaduhan berpanjangan dan mungkin boleh meruntuhkan rumah tangga sedia ada. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di akhir khutbah ini marilah kita sentiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua dikurniakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmat, sama ada dalam perkahwinan poligami atau monogami. Yang penting ialah kita berusaha untuk membentuk keluarga bagi mendapat redha Allah Azza wa Jalla yang boleh mendorong kita ke syurga-Nya yang kekal abadi. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam Quran Nisa ayat 3 maksudnya, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak berlaku adil antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja, atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tufsidu fil yatama fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'dilu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.